Welcome back to my YouTube channel, and kali ini saya akan jalan-jalan dan menjelajah waterpark. Ini salah satu waterpark yang terbesar di Sumbawa, dan ini juga yang paling bagus saya rasa karena banyak wahana di sini ya. Dan di bagian sana itu adalah wahana tertinggi ya. Kali ini saya nggak sendiri, tapi ditemani oleh adik saya. Halo, perkenalkan diri. Saya Yuni Merlinda, bisa dipanggil Yuni. Oke teman-teman semua, sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like and subscribe. Jangan lupa di share juga. Terima kasih. Masuki Splash Waterpark. Saya juga ke sini. Beberapa tahun lalu saya sempat ke sini, tapi udah 7 tahun belakang nggak ke sini semenjak harus pergi ke kota lain. Kali ini dia dalamnya waterpark ini. Wah, ternyata tidak ada jauh perubahan dari beberapa tahun yang lalu. Wah, masih sama. Ini kece parah sih. Jadi kita datang siang hari banget. Masih ada spot lain kita kunjungi sama-sama. Ini beberapa fasilitas yang ada di sini. Ada restoran, kolam kuda laut, flying fox, balai bengong, nyawa ban. Ini luar biasa sih, keren banget ya. Jadi bisa dilihat ini beberapa spotnya. Oke, jadi nanti kita akan renang, kita akan nyoba flying fox, kalau semoga dia flying foxnya buka. Kita akan nyoba wahana yang ini. Ini karena lagi bulan puasa makanya sepi, jadi tidak terlalu ramai. Dan ada satu spot foto yang bakal lagi terkenal sekarang. Memasuki area spot flying fox itu dia, nggak terlalu tinggi sih. Cuman lihat tuh guys, teman-teman, keren banget sih pemandangannya. Jadi ini daerah pinggir, kita akan foto di sana. Oke, saya mau ngajak teman-teman ke spot yang sedang tren banget sekarang. Ini sumpah keren, agak ngeri sih. Tuh, kayak dalam banget kurang. Dan ada tempat fotonya. Nah, ini sedang populer banget di Sumbawa. Kita coba ya. Wah, ini keren sih, keren banget. Nah, ini agak bikin deg-degan ini, tapi sumpah view-nya tuh bisa teman-teman lihat, keren banget. Dan saya akan ngobrol sedikit tentang waterpark ini. 7 tahun lalu, tahun 2013, sebelum saya berangkat kuliah ke Mataram, sempat ke sini ketika grand openingnya. Dan ada beberapa penambahan wahana atau spot berfoto seperti yang di belakang saya ini, ada salah satunya. Ini benar-benar keren sih, instagramable banget. Kemudian tadi ada kincir angin, itu juga keren banget. Dan ada yang namanya flying fox. Nah, waktu itu tuh belum ada. Dia waktu itu masih hanya sekedar kolam dan apa sih namanya? Terowongan, ya terowongan itu. Nah, kemudian sekarang nih tapi sekarang lagi sepi karena ini kebetulan lagi bulan puasa dan mungkin orang-orang kalau bulan puasa enggak terlalu banyak traveling karena harus istirahat. Dan kemungkinan di sini ada tadi ada beberapa hal yang
depannya juga nggak buka ya karena bulan puasa. Kemudian ya sekarang tahun 2019 ya terus di sini, dan ya nggak terlalu jauh beda, cuman hanya beberapa saja. Sebenarnya sih ekspektasinya banyak orang ya, biar nggak terlalu sepi, hiburannya sendiri banget gitu. Kemudian di sini saya juga ditemenin adik saya. Dalam beberapa vlog berikutnya mungkin bakalan ditemenin sama dia juga. Jadi nanti YouTube ini bakalan saya dan adik saya, Juni. Kemudian ya di sini sih daerahnya namanya Pelat. Jadi tiga kota itu adalah ladang-ladang orang-orang petani di sini. Kemudian bicara soal tempat wisata di Sumbawa ini belum terlalu banyak, dan Splash Waterpark ini merupakan salah satu yang benar-benar wow banget sih buat saya. Daripada di tempat-tempat lain itu tidak terlalu banyak seperti ini. Kemudian dan I'm really so happy because when I was studying in Mataram, I used to have a holiday, but in here I don't know exactly where I have to go. And then kemudian di sini, oh ya, ini adik gue baru habis dari jalan-jalan. Sudah belum? Itu enggak? Iya. Kita di Sumbawa itu merantau ya, jadi kita kebetulan kampung kita ada jauh di belakang gunung, di belakang itu di sana kampung kita. Jadi kalau kita harus ke sana, kita harus menempuh perjalanan sekitar 6 jam. Karena kalau musim hujan bakalan bisa sehari juga. Karena benar-benar jauh, jalannya pun masih sangat jelek. Bayangin teman-teman, di belakang gunung, di belakang saya itu terdapat kampung saya gitu lah. Dan I miss my parents. Ingat orang tua juga di sana, pengen pulang, pengen puasa bareng. Tapi kita berdua di sini harus merantau di Sumbawa buat saya yang dulu sudah merantau dan sekarang harus kerja di sini, dan adik saya yang baru masuk SMP harus juga merantau di sini. Jadi enaknya buat dia karena ada saya, jadi ada teman-teman yang ngajak jalan-jalan. Dari kalau dulu saya itu ya emang benar-benar ya anak cowok sih ya, tapi mainnya bersama teman, main PS, main sepeda kayak gitu. Kemudian kebetulan saya sama Yuni, ini saya anak kedua dan dia anak ke ketiga. Dari berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Kakak lu di mana? Yang pertama? Ya. Di kampung. Sudah married? Sudah. Nah, berapa anaknya? One. Oke. Jadi kita punya kakak perempuan dan dia udah married, sudah punya anak. Jadi kayak gitu. Kemudian orang tua juga itu tinggal di sana di kampung, dan kita tinggal berdua di Sumbawa. Jadi teman-teman kita itu, kalau hari libur kadang kalau nggak ada kerjaan, saya ngajak dia ya peringatan, pergi atau nggak dia pergi lah ya. Juni, you wanna say something? Ngomong apa? No? Nothing? Okay. Kalau dulu nih ketika 2013, Karoni pernah foto tuh di sini. Kan Karoni kasih lihat fotonya. Ya. Nah, dulu itu saya masih SMA kali ya, sempat datang ke sini, dan dia itu masih di kampung dulu, masih kecil banget, dan saya kasih lihat foto saya. Itu dulu gimana lihatnya foto itu? Ya, tapi belum sekeren ini sih, masih agak itulah. Terus dulu itu ketika lihat fotonya Karoni pengen gak? Pengen lah. Pengen ya? Jadi jadi baru sekarang terkabulkan. Iya. Jadi pertama kali datang. Oke, pertama kali datang ke sini dan terkabulkan. Dulu cuma lihat di foto. Iya. Oke, nanti habis ini kita akan mandi, kita akan coba wahana-wahana di sana, kita akan seru bareng. Oke, jadi teman-teman terus ikuti vlog saya ya. Oke. Bye. Tempat lainnya yaitu Kincir Angin, ayo ikut. Iya. Itu apa? Okay, what is the color? Orbit mirror.
The color is, what is the color? Yellow. Orbiting the Earth. Blue. Remember, red. Repetition is of the greatest importance. Okay, you know. Oke teman-teman, sekarang kita akan mandi dan saya udah ganti baju dan ikuti. Ini kamu mandi? Ya. Ayo mandi. Ini nggak terlalu dalam cuma ini. Remember, repetition is of the greatest importance. Teman-teman, kali ini saya akan naik ke yang itu, yang hijau dulu. Kita coba yang paling rendah. Dan si Juni nggak berani. Ya. Oh, nggak berani. Tapi saya akan coba. Oke, sini. Kamu berani sekarang? Kita tantang dia. Tapi bareng sama gue. Dan kita akan menantang Karoni ada apa sih dalam air. Oke, lihat ya siapa yang menang. Pasti gua. Dia sosokan menantang saya bisa bernapas dalam air 5 menit. Jadi tantangannya, tantangan buat kamu yang kalah adalah renang dari sini ke ujung sana dan bolak lagi ke sini. Oke. Satu. Satu. Tantangannya tapi adalah harus lari, bukan renang, lari dalam air. Harus lari. 1 2 3, lari. Bolak lagi sini, lari, lari, lari. Lari, lari lagi, enggak mau. Lari, lari. Lari.
Sorry gua batuk. 5. Pokoknya hitungan sampai 10 harus sudah balik. Jadi itu dia. Baru sampai ujung. Udah ada kamera goyang lagi. Ya gua pakai tripod. Ya. Hitungan ke 10 harus sudah sampai sini. 1. Ini teman-teman kita nggak bisa nyoba yang si merah sama si kuning karena emang dia nggak buka. Nggak ada penjaganya sih, lagi sepi banget. Oke, sekarang kita akan coba ke kolam yang satuannya. Di sana lebih ada yang air yang tumpah. Kita coba ke sana. Keren kan? Ini like a cave. Cave. Boleh masuk? Sebenarnya airnya bagus. Ini keren. Ya, kita akan coba yang itu tuh. Ya. Dia akan coba warna yang kecil ini. Oke. Okay. No sih. Rendah. No sih. Tomong benar. Oke, okay, 1, 2, 3, go. No, it doesn't matter. It's okay. It's not. No. 1, 2, 3, go. Hey. Oh, slowly. Your hand is wet. Yeah. Tapi nunggu airnya full itu agak lama. Jadi saya cuma nunggu sekali aja. Kita akan coba yang lain. Kita mau nyoba nih. Ini apa ya? Saya lupa sih namanya ini. Ini anu enggak ya? Gurita. Ya, octopus. Is it octopus? I don't know. Because I'm not really familiar with that. Ya, kita akan masuk itu. Jadi kita akan taruh kameranya dulu. Darah airnya? Darah? Berarti nggak usah. Oke, kita akan coba yang ini. Ini sepertinya untuk anak-anak, tapi nggak ada salahnya buat kita coba. Ini air-air yang meluncur dari mulut ikan. Kita coba. Ini dari waktu itu sudah ada ini namanya panggung ya, this is the stage. Kalau ada musik atau ada event, jadi di situ panggungnya. Oh. Ya. Jadi ada beberapa perubah. Aduh, kita nggak bisa lewat sana. Kita nggak bisa lewat. Atau kita naik flying fox. Kita harus coba flying fox. Ini nggak seru kalau kita yang ini yang terakhir nih flying fox kita coba. Nanti aku mau coba yang kuning yang prosotan itu. Ya? Yes, I know. Ada panas. Enggak tahu apakah kita dikasih flying fox. Flying fox itu dari mana sih? Kayaknya dari sana deh flying fox-nya. Itu dari sana, dari yang tinggi itu. Dari sana ke sini. Tapi orangnya mana ya? Kita coba cari di mana yang punya. Kita mau manggil flying fox. Ya, oke okay, teman-teman. Kita baru aja menikmati semua wahana yang ada di Splash Waterpark ini. Jadi di sini ada beberapa wahana, tapi yang sangat buat kecewa sih adalah ada beberapa wahana seperti Flying Fox kita nggak bisa nyobain itu karena sedang tutup. Ada juga yang ekstrim yang kuning tadi itu nggak bisa dicoba karena tutup, dan yang merah. Kemudian untuk beberapa spot foto di sini itu sangat keren banget buat saya.
kami mau ngasih kesempatan. Oke, jadi teman-teman, asal kalian teman-teman tahu, mungkin dia belum terlalu terbiasa ngomong. Jadi semoga nanti dengan perkembangan dia bisa terbiasa. Kemudian ya, tadi ketika teman-teman masuk, saya sempat record yang ini, sempat record. Jadi ini tuh waktu itu sempat kita beli ini voucher, ini seharga 80.000. Jadi benar-benar 85.000. Iya, 85.000 benar-benar bermanfaat banget nih. Hari ini kita beli 85.000 itu adalah 1 juta. Ini teman-teman. 1 juta. Ini. Ini 1 juta. Jadi karena kita dapat banyak banget tiket, nih. Jadi kita bisa gunakan nih 50%. Jadi kalau mau mandi sini itu udah banyak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 20 kali kita mandi dapat 50% korting untuk masuk kolamnya. Ini untuk dewasa 20, untuk anak-anak 10. Kemudian ini untuk diskon ban kalau kita sewa ban. Jadi kita dapat 50% juga. Ini Flying Fox ada juga dapat di sini 50%. Kemudian ada restoran Bruga. Ya, karena Bruga di sini kalau kita pakai biasanya kalau rame banget itu kita harus bayar. Ya. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget. Jadi yang harganya harusnya 35.000 per orang, jadi tadi kita bayar untuk 3 orang itu cuman 40.000 ya? 50.000. 30.000 per orang. Iya, maksudnya kalau udah pakai diskon itu dari berapa? 15 per orang. Oh ya, 15 per orang. Jadi kita bayar 45.000. Jadi kita bayar 45.000. Itu sangat bermanfaat. Dan saya juga enggak kurang tahu apakah di hari libur atau hari selain bulan puasa apakah dia rame. Tapi ketika biasanya lewat di depannya itu lumayan beberapa mobil dan motor yang parkir. Kan mau mobil enggak sih? Parkir aja. Tidak ada. Lapar. Tidak. Masih kuat mau mandi lagi. Tidak. Oke, teman-teman, bagi kalian yang penasaran sama kita, bisa di komen atau mungkin mau nanya-nanya soal kita. Agak penting banget yang nanya kita. Siapa kita? Jadi jadi ya terserah teman-teman sih ya. Mungkin ada saran ya, saran sih yang paling penting banget buat konten YouTube kita, mau buat apa. Jadi yang jelas konten YouTube saya nanti bakalan banyak sama dia. Ya, kalau mau pergi review makanan atau mau apa ya? Ya, something yang seru nanti. Yang seru. Ngomong. Kita akan segera pulang. Kita sedang jalan. Ya. Gimana rasanya masuk vlog untuk pertama kali? Ya. Ada goyang enggak sih? Ya. Asik lah. Asik. Ya, asik. Jadi bisa belajar ngomong sekalian. Biar lu itu enggak diam mulu ngomeng. Di sini bagus. Ini shower, tapi kayaknya airnya coba kita coba ya. Coba bisa sih. Kameranya ke kaki. Bisa kita sih coba. Tadi. Tadi ada yang mandi di sini. Masa ada anak-anak tadi ada. Bisa. Tapi airnya keluarnya lewat atas, bukan lewat lubang-lubangnya. Jadi udah gak seru. Kita udah selesai dan kita bakalan pulang. Kapan lagi ya kita kesini? Tapi nanti kalau ada mami sama papi. Ya, bisa. Kalau udah gak bulan puasa, jadi kita bisa makan-makan sini bareng mami, bareng papi. Oh, kita gak naik sini loh tadi? Kita udah naik si kapal ini. Belum pulang. Ini kapal sih. Ini kapal gitu. Ya, jadi ini keseluruhannya. That's it video. Sedin ya. Videonya. Lelah, aneh, ngemeng-ngemeng. Bodoh. Bengkak ya, ini juga mantap bengkak, mungkin sakit banget gara-gara masuk air.
Entah. Ya, mungkin orang-orang yang di Sumbawa juga masih kayak belum terlalu familiar sama vlog ya, sama orang-orang yang vlog. Jadi belum familiar, belum terbiasa. Jadi ketika orang lihat yang kayak gitu, ketika lihat vlogger-vlogger di tempat-tempat umum gitu, jadi kayak, ya apa sih gitu, ngapain? Padahal kan, ya yeah, this is a creativity ya. Jadi orang sebenarnya mungkin bisa berkreativitas. Ya, be confident saja. Jadi ngapain nggak peduli gitu. Rusak. lihat. Ini gara-gara beli di pasar skating. Lihat. Kenapa? Itu kenapa? Putus, guys. Belinya di mana? Di pasar skating. Berapa harganya? Berapa? Itu berapa? 25. Aduh, sedih banget tadi. Padahal sebelum kesini udah di lem ya. Sekarang udah putus. Sedih. Kita udah selesai, kan udah di luar. Mau pulang? Mau foto? Di mana? Di situ. Oke. Kita matikan dulu bentar. Ya, yeah, I feel so happy because there's so many place to play here. Ini udah selesai sih. Dan itu dia. Splash Water Park. Gimana? Kamu gimana? Happy? How do you feel? Happy. Yeah, because this is your first time here, yeah? So guys, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, teman-teman, kita baru belajar, jadi gak apa-apa ya.